ya. Mulai dari tanggal 12 itu ada 3 LP. Bisa maju ya, karena sudah tidak mundur, ini akan maju. Nah, ini juga tangan ini ya, maju yang tanggal 12. Yang tanggal 12 atau maju? Ya, Pak Sono. Sama ini ya, ya. Ya, Pak, monggo silakan Pak Edi dulu. Jelaskan yang bulan September, Pak. Untuk bulan September 9 kasus, itu 4 perkara sabu, yang 5 perkara obaya. Masing-masing tersangka untuk yang sabu, pertama atas nama W alias M, terus yang kedua atas nama DP, terus yang ketiga KD, yang ketiga MI, yang keempat MI. Masing-masing untuk yang KD itu barang bukti yang kita sita 16 paket klip kecil, total kurang lebih 5,45. 16 paket. Terus yang ke TSKMI satu paket berat kotor 0,21. Terus DP berat kotor 0,54. Terus W alias M berat kotor 0,40. Yang selanjutnya untuk perkara obaya ada 5 LP atau 5 kasus. Yang pertama atas nama SL alias D, yang kedua OE, yang ketiga W, yang keempat G, yang kelima AM. Dengan tujuan masing-masing pelaku membeli obat untuk dijual kembali dengan maksud mencari keuntungan. Terus untuk yang obaya yang masing-masing pelaku kita kenakan pasal 196, 197 Undang-Undang Kesehatan. Terus untuk yang perkara sabu, untuk yang 16 paket kita kenakan pasal 114, 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Untuk diketahui bahwa sampai bulan September ini, tanggal sekarang, tanggal berapa ini, 23, kita Satnarkoba sudah berhasil ungkap 49 kasus dan ada tersangkanya 58 tersangka. Dari Januari sampai sekarang. Iya, itu yang obaya berapa, yang narkoba berapa? Itu obaya, aduh maaf belum saya rekam, saya pisah ya mas ya. Kemarin sudah saya pisah, tapi sampai bulan apa aja itu? Total BB-nya deh. Total BB untuk yang September. Total BB seluruhnya. Januari September. Sampai sini dihitung saya kemarin bulan yang kemarin sebentar. Tentu ya mas. Ya. Agustus ya mas ya. Ya. Narkotika 26 kasus. Sabunya 22 kasus, BB 47 gram. Ganjanya 3 kasus, BB-nya 128,92 gram. Tembakau sintenya 1 kasus, 0,94 gram. Dan psikotropika ada 9 kasus, BB-nya 413 butir. Obat-obatan 5 kasus, BB-nya
4.902 butir. Jumlah kasusnya kalau Agustus kemarin 40 kasus, 49 tersangka. Sampai bulan September ini ditambah 9 berarti jumlah kasusnya 49, tersangkanya 58. Ya. Ini sampai Agustus, nanti kita tambahin yang bulan September tadi. Bu, boleh dikit dong? Boleh. Monggo. Kirim ke siapa ini? Saya. Saya punya nama Sopo Jeneng. September nanti saya kasih lagi. Ya, gitu. Yes. Bu, kalau tersangka narkoba ini mak ada yang remaja enggak, Bu? Rata-rata remaja. Remaja rata-rata tapi rata-rata sudah dewasa. Di atas 18 tahun. Tapi belasan masih ada. Yang belasan maksudnya 18 tahun lebih sedikit gitu. Ada. Siapa sih? Pokoknya 18 ke atas. Sudah dewasa pokoknya. Sudah. 18 lebih berapa bulan? Nah. Tapi yang di bawah umur enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada. Kalau bawah umur nanti kita pas. Kita cepat biasanya pas. Pas. Untuk yang kita nangani bawah umur itu 2020 kalau nggak salah, itu prosesnya cepat. Yang obat-obat itu rata-rata dijual dan sasarannya siapa? Kalau